Oh, emang lo jurusan ini, FB? Iya, kok. Oh, iya, kok. Iya. Enak ya, Bia? Lo jarang ada tugas ya? Iya. Oh, aduh. Jarang. Oke, lo. Lo semester berapa? Pada baru. Satu juga? Iya, benar. Selamat datang di channel Jerman. Jadi, kita kali ini. Selamat, guys. Ya, terima kasih. Jarang. Orangnya ada di rumah. Ambil aja lu. Nemu teh si Joni. Joni nemu duit kocok guys. Duit gue itu hanya duit. Lu nggak ngeliat apa itu. Ikut-ikutan semua aja. Enggak bang, enggak salah lagi gitu. Iya bu. Mobil siapa ini? Halo, lewat sini aja. Udah enak lewat sini. Lewat mana bang? Nih lewat sini nih. Ini jalannya lumayan setapak ya. Dengar-dengar ya. Orang itu bagusnya ya. Makan, berak, tidur ya. Gitu. Jadi bagusnya itu begitu guys. Jadi aku mau tarik sekian banyak miliaran rupiah dibanding dolar menjadi kayak gitu. Ya kurang lebih aku nanti mau narik kayak gitu. Terus panas di sini, panas banget asli guys. Enak sih ibunya suruh nongkrongin dulu di situ ya. Karena nanti kalau misalnya jalan bareng sama gua, ntar dipegang-pegang bagaimana? Ya kan repot guys. Mendingan aku jalan sendiri dulu. Ya nanti aku ketemu nih, udah gua kasih dia pergi dah. Itu maksudnya guys. Konsep berpikir seperti inilah yang disebut dengan menolong tanpa tanpa mengingatnya kembali. Ya. Tapi kalau mau dikembaliin, kita open, kita sangat menerima. Nongkrong aja depan rumah lu. Depan rumah orang ini masalahnya. Patrick. Bagus sih kunci Patrick. Kayaknya temennya gua ada. Siapa kamu itu? Kucing diganggu aja. Udah gak bisa kasih makan juga. Rumah sewakan bertahun. Kamar tidur satu, ruang tamu satu, bisa usaha listrik 1.300. Pam 5 AWH. Gara-gara jadi hub guys. Jadi mau disewain buat orang usaha guys. Tapi kecil ya. Paling usaha pulsa aja. Kalau usaha di tempat dia tuh usaha pulsa aja cocok guys. Usaha yang lain gak bisa guys. Ada ribet ya. Emang kayak gitu biaya sewanya 4 juta sebulan. Lu yang bener-bener aja lu buka usaha orang sewanya 4 juta, jualannya pulsa nggak masuk di kepala. Bisa sih pulsa, tapi pulsanya bukan yang 10-12 ribu, ini 10 ribu, harganya 16 ribu. Bisa itu, percayalah itu bisa. Walaupun yang bilang itu bisa baru saya ya. Jadi satu hari dia mesti punya transaksi minimal 1000, barulah dia bisa. 1000 tidak 6 ribu, berarti berapa? 600 ribu guys, kali 3 bulan, kali 1 hari, kali 30 hari. Eh jangan lah, 30 hari. Sampai dia males guys, setelah pokoknya. Jadi 600, ya 600 ribu, kali 20 hari, 12 juta. Nah, lumayan tuh, bayar sewa 4 juta. Masih bisa, 8 juta, nah, masih bisa guys. Tuh, kenyang. Mau makan gandum pagi-pagi. Eh, ini es krim guys. Bilang apa? Biasa ada di sini.
Riba, gue negara tadi pagi saya lihat si Noel, si Noel yang kerjanya ini ban aduh jerawat muka gue jadi kisru yang terdapat di jalan raya tak dapat kita kita bersama. Sebenarnya sampai sekarang masih belum berakhir, masih dalam tahap penyelidikan lebih dini, lebih awal. Sampai di depan sepatunya sudah hati-hati aja pak, saya cuma bilang nggak hati-hati dong. Oke guys, apapun ya sekarang saatnya kita pulang lah ya. Nah, kita pulang dulu sayangku, capek kali kita hari ini baru juga keluar udah capek aja nih ngomong mana-mana ini nah, baru di sini-sini aja ini capek aja. Botolnya murah ya, yang 3.000 ya, ya sekarang botolnya ada 6.500 ya. Kalau botolnya nggak bisa didaur ulang guys, hanya akan melakukan pembuangan dan elit global yang tercipta di dalam sebuah parlemen-parlemen siklus yang menunjukkan bahwa bapak tersebut harus kepusingan 7 kali keliling segitiga permuda. Sampai nggak keluar sini guys, shortcut shortcut mundur. Oke okay guys, jadi aku udah nyampe nih. Kayaknya kita salah jalan ya bang. Nah, kita bagus lewat sini ya. Lewat sini aja guys. Shortcut lagi dong. Ada jalan-jalan yang membuat kita tidak perlu ribet-ribet jauh-jauh ya gitu. Ngapain kita ribet-ribet jauh-jauh? Tuh ada yang deket ya kan? Yang deket, iya kita subscribe lah. Subscribe dulu guys. Jadilah menjadi outim. Ah yang super luar biasa. Wow. Ini aku sambil ngeliat jalan ya, soalnya di sini banyak tai kucing ya. Tai kucing di sini ya. Udah guys, aku udah nyampe nih guys. Karena kita cepet banget jalannya ya. Kita melihat di sini banyak banget bapak-bapak ya. Nggak ada kerjaan. Ya bapak-bapak ini nggak ada kerjaan, dia nongkrong di sini guys. Ngapain ya dia nongkrong sampai sekarang kok? Nggak ada kerjaan aja. Ini yang punya klub nih. Bukan yang punya sih, maksudnya dia kayak distributor. agen seribu sunlight ya itulah. Alright guys, jadi gua udah nyampe di sini. Gimana ya, ini di taman ceritanya guys, di taman senja di musim yang bahagia guys. Wait guys, si ibunya mana, ada apa enggak sih? Ada tapi nggak kelihatan aja, cuman bolong apa ini ya? Nah, itu dia orangnya ada. Yang enggak ada apa, Bang? Yang enggak ada bihunnya.
Hari ini katanya dia mau jual mihun padahal guys. Kasihku, jangan kau bunyi aku asik. Sepedanya yang sangat luar biasa tradisional, luar biasa jeter memang. Wow. Bu, waduh, senyum-senyum aja ini berdua. Lagi pacaran ya berdua ya? Ini, makin cocok aja kalian. Gimana Pak? Gimana? Sehat Pak? Kebetulan nih habis jalan-jalan bertaman-taman dia. Dulu ya. Jatuh kan? Kayak jatuh hati gak maksudnya berdua. Punya bini juga. Masih aja ya kan. Itu gimana handphone? Coba Bu, lihat dulu. Ini handphonenya mau digadein apa gimana? Digadein nih Pak. Mau digadein. Sayang lah. Sayang. Oh sayang banget sama si bapak. Nggak nyangka, dibuka dulu atau ini? Ini biasa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada bisa nih. Oke, ini saya coba buka ya. Emang nggak pernah dibuka ini aplikasinya? Udah lama loh ibu nggak ketemu-ketemu. Gimana sehat bu? Bihun mana bihun? Abis kematian anak saya. Bolan. Bihunnya kemana bihun? Orang yang nanya bihunnya kemana? Nggak jualan. Jualan, anak saya meninggal itu, jagung ya. Ini waktu itu gimana ya ini bukanya? Tahu, saya cuma ngurusin. Situ yang tahu. Emang saya ngitung, oh ya benar, saya ngitung. Situ yang tahu, situ yang tahu, Pak. Diem aja dia. Oh ini yang dulu nih, masih ada 15. Berarti ini saya transfer aja ya. Jangan dong, saya nggak bisa itu ngambilnya. Iya, nggak bisa ngambilnya. Nggak apa-apa dah. Jadi sakit apa anaknya? Lambung. Susah nyerna makanan gimana bu? Nggak tahu. Saya nggak tahu kan. Masih rumah. Rumah mana? Kontrakan aja. Sayang nih kemarin. Angus nih kemarin lah. Angus sama Aci tuh aku nggak tahu lah. Bilang pun nggak diantar, itu nggak diantar. Nggak diantar. Ibu kan nggak pakai ini aplikasinya ya? Apanya? Ini aplikasi ini nggak pakai kan? Nggak dipakai kan? Berarti ntar yang pakai saya aja dah, nggak apa-apa ya? Bisa, ya udah dah. Bentar dulu ya bu. Dan nanti di uninstall aja, nggak apa-apa ya? Bisa. Di hapus aja aplikasinya, nggak apa-apa ya? Bentar ya bu. Emang ambulannya belum di ini. Belum. Dia udah ke rumah mulu, Bu. Ke rumah mulu dia. Suruh pulang mulu lah. Nih. Ya. Nanti kabarin saya ya kalau udah siap ya. Iya. Mau dibawa lagi enggak ambulannya? Ambulannya dibawa lagi. Senyum aja sekarang. Senyum aja dia sekarang sih, Bu. Tapi dia ninggalin anaknya berapa, Bu? 4. Masa banyak bukan begitu? Sama bayi ya? Kesian banget. Punya bayi. Masih sekolah bayinya? Iya. Terus siapa yang bayinya masih baru kemarin. Kemarin sore? Iya, di hari Rebo lahiran. Oh iya, suka begitu dia. Bercanda mulu ya? Ya Pak ya? Dia lahiran juga. Hari Rebo. Lahiran. Bapaknya hari Kamis. Meninggal? Iya. Gimana Pak ceritanya bisa begitu? Gak tahu saya. Ah, saya juga gak tahu. Jadi yang tahu siapa nih? Mama. Maman katanya, Maman tahu Maman mana Maman. Coba masukin nomor handphonenya. Jadi batuk sih. Lain ketawa terus. Nah nomor handphonenya. Waktu itu daftarnya pakai nomor yang mana ya? Yang itu. Mana? Yang mana aja boleh. Boleh Bu. Tunggu dulu nih.
emang orangnya jarang ngangkat bu kalau orang nelpon mah. Paling kalau mau nih itu ngomong yang pada penting gitu pas anak saya meninggal itu kemarin. Iya. Oh. Ini orang nggak diangkat kata. Iya kan. Gimana? Gue bilang aku aduh, ntar aja lah besokannya lah kalau dia diangkat kan. Iya. Iya makanya saya bilang saya mah jarang angkat telepon. Pantesan nggak diangkat saya. Kalau menurut saya misalnya saya lagi mau buka handphone baru saya lihat, tapi kalau saya nggak lihat handphone ya jarang saya buka. Kata saya pun gimana bos? Bisa aja sih ibu. Anak saya mah bukan bos lah bu. Anak saya sampai ketawa aja. Bilang bos sama Ami. Waduh ibu bisa aja nih. Bos pun gimana nih? Tolong nih saya mau bilang bulan. Kamu belum bayar ya mau bilang bulan dia udah bolak balik aja bu. Ada bentar karena balik balik sini ya. Jadi sekarang menantu. Sekarang menantu yang tinggal sama ibu. Iya. Aku nggak kerja nggak apa. Nggak kerja. Terus gimana dia nanti ngejalanin hidup? Iya mantapnya. Hah? Bingung juga. Aku mau nyari nyuci gosok. Ya. Nyari nyuci gosok. Coba mau nggak dicuci gosok bajunya si bapak? Udah ada kita. Udah ada dia bu. Saya juga di rumah udah ada juga lagi. Ibu ini aja tetap jual ini ya apa bihunnya bang? Bihun. Modalnya, ya modalnya. Kan? Modalnya berapa modal emang? Kan bukan kemarin banyak duit, ya bang ya. Banyakan dia ya dari saya ya, ini kan? Abis, blok balik ke rumah sakit terus. Oh kemarin? Iya. Kenapa nggak beli asuransi aja? Iya. Sayang banget. Iya tadinya. Ini nggak punya itu BPJS atau BPJS? Nggak punya dia mah. Dia nggak punya? Nggak punya. Ini nomor ibu yang SL mati ya bu ya? Apa? SL iya. Iya. Nggak ada lagi. Iya. Itu yang SL itu yang simpati. Simpati. Seingat saya waktu itu daftar pakai yang XL dah. Udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Mati udah nanya. Mati. Orang nggak diisi-isi. Ibu buka KTP nggak? Nggak. Iya. Nggak bisa masuk deh kalau kayak gini. Bisa. Gak bisa. Mayan juga udah. Satu dah. Ya juga. Besok Sabtu. Kemperangin ini bur. Gak bisa bu. Gak boleh pak. Kayak apa nih? Coba lihat dulu deh. Korok-korok dulu. Korok-korok. Kamu modal bihun berapa duit bu? 100.000. Mahal amat beli bihun emang mahal begitu. Minyak. Itu bawa. Minyak kan alat-alatnya. Alat-alat apa nih? Iya, mari. Bego. Iya. Itu gopay bisa dapat berapa itu? Sehari. 2 hari itu ya. 2 hari dapat berapa? 2 hari dapat berapa? Hah? 2,5. Rugi dong jualan kalau kayak gitu mah. Kan mau ngasih dagangnya kan sedikit-sedikit. Oh jadi itu buat berapa lama bahannya buat, gitu? Buat bahannya buat 3 hari. Sampai pindah si bapak. Obrolan misterius. Buat 3 hari. Baru dapat 7,5. Iya. Selalu begitu. Iya. Oh. Nanti kamu pinjam gopay. Tapi ntar dikembalin nggak duitnya? Kembaliin lah. Benar nggak nih? Ntar dapat. Ntar saya dapat keuntungan berapa dari ibu? Tenggek, gocap. Iya. Sehari? Iya. Dapat gocap sehari? Iya. Terus kembali sampai hari keberapa? Gopay itu setengah bulan. Lama amat. Enggak lah, setengah bulan mah kan banyak yang ngambil. Setengah bulan kan 14 hari? Kan banyak yang ngambil. Gocap, iya. 14 hari berarti berapa dapatnya? Ya itu. Berapa coba? 700.000. Tapi sebulan dah gimana gocap? Ya udah, gak apa-apa. Setiap hari gocap. Bener gak nih? Ya udah. Gak apa-apa ya. Terus saya kasih nih gopay nih. Iya bener saya. Gak apa-apa. Ibu yang penting jualan lagi. Iya bisa jualan lagi. Bener gak nih? Bener saya mah. Gak jualan lagi. Dosa lah. Ntar tidur lagi. Enggak lah saya mah. Dosa lah saya mah belum. Dosa-dosa orang belum kan dosa gak kelihatan. Belum pernah saya boleh tanyain. Coba nanyain nama ini si bapak. Belum pernah saya mah. Bener nih gocapnya. Tiap hari. Bener. Sebulan. Iya sebulan. Oke udah jadi tiap hari ya. Tiap hari. Berarti 1,5 nih. Oke deh. Ntar kalau ada butuh modal lagi, tawarin lagi. Iya, tawarin lagi. Ya udah dah. Tapi usaha begini bisa rugi gak bu? Enggak, saya mah belum pernah. Enggak pernah rugi. Enggak pernah rugi apa enggak mau rugi? Kebeli gelang. Enggak mau rugi. Emang gelangnya sekarang mana? Kebeli cincin saya. Gelangnya kemana sekarang?
Itu habis anak saya. Anak yang ngabisin. Habisin. Dan anak yang meninggal ya. Hmm. Udahlah, mau diapain lagi ya? 1, 2, 4, 9, 1, 2, 6. Bener namanya. Ini ibu, namanya sebelumnya apa sih? Surtini apa Tini doang? Surtini? Udah? Iya, masih itu udah. Oh, komunikasinya salah ya? Surtini doang. Belum pernah ganti-ganti. Enggak, ini kok nggak bisa? Terus mau mulai dagangnya kapan? Tanggal 20. Yah, lama. Kan mau ngapain sampai tanggal 12? Itu. Apa? 40 hari. Terus? Saya emang kalau mau. Emang kalau 40 hari yang nggak dagang, nggak bisa. Kalau mau habis 40 hari baru bisa. Kenapa begitu? Dapat 2 hari itu. Nih, kan 40 hari 17. Nah. 18-19. Terus? Enggak, maksudnya. Nah, ini aja tanggal berapa ini? Ini aja baru. Tanggal bagaimana ibu? Tanggal 6 ini. Iya 6, masih lama dong dagangnya. Ya mulai sekarang aja. Tanggal 7 dagang. Iyalah. Besok. Oh, iya. Kan duitnya sekarang. Yaudah. Mau dikasih sekarang masuk bagaimana yaudah. Jadi besok jualan. Benar gak? Iya benar. Iya 7. Nanti bulan depan tanggal 7 udah lunas jadi. Iya gak? Iya. Yang ini 200 bisa lunas juga. Iya. Tanggal 8 udah beres jadi. Benar gak? Iya. Benar gak nih? Iya. Jantar buat main judi. Ya Allah wak. Main judi lagi kan? Emang belum pernah. Kesini, kesono, kesini nyari duit katanya. Main judi, belum pernah main. Main gaple. Ih, cowok mah nggak dimainin, bang. Emang cowok bisa dimainin, bang? Bang. Gimana nih, bang? Jadi, bang? Diem aja sih, abang. Coba ya, saya utak-atik dulu ya. Dari sini nggak bisa sih dia. Lagi handphone bisa diganti-ganti begini nomornya. Angus. Iya angus, kenapa bisa angus? Emang kebakaran. Nggak beli. Nggak beli pulsa. Iya. Nggak, maka beli lah bu. Kan beli pulsa murah. Saya pesan kosong pas dibawa ke rumah sakit anak saya. Berapa tuh? 2 bulan lebih di rumah sakit. Iya. Nggak maksudnya masa beli pulsa yang 10.000 gitu ya? Susah gitu, susah banget. Ya. Segitunya gitu kan. Soalnya gitu ya, pakai ongkos terus. Membeli pulsa, ongkos enggak ada. Ya, anak iya. Tadi itu. Kamu kan anak banyak katanya ibu. Anak banyak udah pada bisa. Ya maksudnya saling membantu. Baru mau kasih kita buat dia aja enggak anaknya banyak. Ya iya. Ya. Enggak maksudnya membantu lah dia harusnya. Boro-boro anak saya kalau membantu saya halam di gila-gila alam. Enggak begitu aja saya mah. Ya iya iya. Jadi nanti kalau ibu dapat ininya udah ada duitnya pokoknya tiap hari aja kumpulin ya. Tiap hari kumpulin ntar sebulan kalau memang nggak bisa ketemu saya kumpulin dulu jangan dipakai duitnya tadi pakai lagi ngebahan sampai ntar seminggu ntar ketemu saya janjian bu nanti ketemu di pos ya di sini ntar ketemu langsung kesini saya seminggu gitu ya atau mungkin kalau 2-3 hari saya mau ketemu ntar saya ini dah ya udah dah. Saya emang belum pernah meleset. Belum pernah meleset? Belum. Kalau kepleset pernah? Kalau kepleset kakinya iya. Emang ngomong-ngomong orang sih. Belum pernah itu gagal. Saya ya saya kan nggak tahu. Maksudnya saya kan nggak tahu. Kalau kesini doang semua orang bisa ya kan? Iya. Tinggal kita bela ya, lu mau kesini. Ntar rame udah. Iya. 5-6 orang, 7 orang teman kita ya kan? Iya. Barnya buat manggil datang kesini teman-teman gampang. Iya. Cuman kan namanya orang nempatin janji. Nggak ada yang gampang bu. Iya soalnya itu bicara soal kehidupan dia. Dia di masa lampau gimana nih? Jadi sekarang pakai kartunya ini aja Telkomsel. Tri. Hah? Kartunya tadi kata Telkomsel ini berubah mulu nih si ibu. Tri bukan Telkomsel. Nah. Oh. Ya udah nggak apa-apa.
nanti berarti ini aja di apain? Sayang sih dia udah nggak bisa sih. Ini ibu simpen dulu ATP. Nggak bisa masuk juga. Ya udah berarti ntar saya ke bank dulu. Ntar saya tarik. Nanti ibu bisa pakai buat modal. Iya. Besok udah bisa jualan ya? Bisa. Yang 40 harian kalau bisa tetap jualan aja. Iya. Jangan ibu 40 hari makan anak saya yang masak. Iya, enggak apa-apa. Maksudnya jualan. Iya. Daripada enggak ada pemasukan. Iya. Ibu ini kan pemasukannya ada karena ibu jualan. Iya. Bukannya ibu nyantai di rumah. Bukan, jualan. Iya, benar. Ya. Iya. Itu aja deh. Ini pegang ini. Tapi orang masih ada yang pada yang utang sama ibu apa? Ada. Saya belum jualan sama anak-anak nggak pada bayar utang. Kalau saya jualan lagi, bang saya anak-anak pada bayar utang. Jadi ini yang dulu punya utang itu ntar kalau bayar utang jadi ya, yang itu simpen itu ntar turunin di rumah aja lah di akhirnya iya sana aja di depan lagi di ini di pos lanjut jalan kaki di pos Hansip ini dekat siapa ya ntar lu kesini aja kenapa gak bisa lah udah banyak nyamuk ya tambah banyak nyamuk gak bisa jangan lah rumah itu aja lah maksudnya ah ya ntar aja gue mau ini dulu mau ke Indomaret jangan kaki lu aja lah yang kesitu lah ke rumah sana mungkinnya ya di rumah ini gue jalan kaki jadi ya ini ayam tadi nanyain masih. udah penuh apa yang penuh tadi makan udah tuh udah penuh Dar. Udah penuh. Mata mang guys, guys. Hati ini baik-baik ya. Ada mata di sini. Matanya ngilang gitu. Ayas. Jadi lo. Panik. Nah, orang ini mah kurang aja kan. Kurang makan bukan kurang aja ayas ayas saya bisa ini cuma makan mirip kayak si dalam wow panas ini guys ini titik ketemu sudah salah ya kamu ada kalau kata-kata maunya kejirup-kejirup